Ya, bos, kali ini kita lagi menghidupin starter Satria FU ya. Dia udah hidup. Nah, karena pemiliknya dia capek lelah, dia mau dihidupkan, dan ternyata itu setelah kita bongkar ini, kita ganti benih starternya pakai punya supra ya. Ini kita pakai yang ori yang bagus lah ya. Mudah-mudahan semoga awet. Nah, ini benih yang lama ini kita lepas. Kita pakai yang baru, jalurnya itu kita hanya tambahkan ini soket kabel 2. Nah, ini ke warna hitam strip putih dan kuning ya, dari kabel body. Ini sambungnya kita belum selesai, nanti kita rapikan dulu. Ini kita lagi nyoba, kebiskan kita coba ya. Ini kita setting ini ke positif aki. Nah, ini kipasnya di kita ganti soket dan kabel baru karena dia ada yang putus di beberapa kabel ya. Kita kotak on. Oke, kontaknya sekarang kita pencet. Ini kenapa saya bocor, bos, sorry ya. Jelas deh, hidup-hidup starter pun hidup. Oke, nanti kita lanjutin ini dulu.